Hai, selamat petang. Cendana Pikimul hari ini nak masak sayur ini. Ha, tapi tadi bila kita mau masak sayur ni dia ada benda ni. Nih. Ha, tu dia. Nampak? Ha, tu. Ha, masih hidup lagi. Jadi kalau anda beli sayur seperti ini, cuci bersih-bersih ya, sebab kita tak tahu apa yang ada di dalam ini. Yang ini sayur ni kalau saya ambil, biasanya saya akan rendamkan dulu dengan air garam ya. Untuk mengeluarkan benda-benda yang seperti inilah. Ha, tu. Nampak tu? Jadi macam mana kita nak buat? Kita letakkan air garam. Atau masih hidup lagi teman. Nah, jadi kita simpankan air garam begitu. Pada tahu. Sayur ni saya beli daripada supermarket ya. Lama. Nah, saya ambil dari sini dan saya buangkan di situ. Saya nampak benda ni. Jadi lain kali kalau ambil sayur ni daripada supermarket tu kena hati-hatilah ya. Kalau takut dengan benda ni kena cuci macam ni. Ha, kalau tidak begitulah benda yang ada dalam. Okay. So nasihat saya beli sayur ini cuci, rendam dan kalau boleh simpan air garam untuk mengeluarkan ni benda-benda yang kita tak maulah seperti ini. Okay, kalau anda rasa channel saya bermanfaat, bolehlah tekan subscribe, like dan boleh share video saya ini ya. Okay, jumpa lagi di video yang lain. Bye.